Squad, siapa nih yang pengen sehat dan bugar tapi selalu beralasan gak ada waktu buat olahraga? Wah, video ini pas banget buat kamu. Kali ini kita bakal workout mini cardio bareng-bareng. Okay, workout kali ini bakal ada 10 gerakan yang tiap gerakannya berdurasi 30 detik. Untuk workout kali ini diusahakan tidak ada rest ya, V-Squad. Kalau kamu baru mulai, usahakan rest sekitar 10-5 detik lalu ikuti kembali workout ini ya. Gerakannya juga simpel banget, pasti kalian udah pernah lakuin. Gerakan-gerakan ini ada jog in place, high knee jog, knee to elbow, torso twist, jumping jacks, squat, sumo style squat, alternate lunges, oblique lunge, dan ditutup dengan slow burpees. Kalau kamu lakuin secara rutin, workout kecil-kecilan ini akan memberikan kamu khasiat yang sama dengan workout panjang loh. Seperti menyehatkan jantung dan bisa bantu kamu dapetin body yang kencang. Gimana? Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dengan yang paling mudah, yaitu jog in place atau jalan di tempat. Caranya gampang banget. Ayunkan tangan dan angkat kedua kaki kamu seperti sedang berjalan. Gimana, siap? Yuk mulai. 3, 2, 1, start. Jangan lupa untuk bernapas dengan baik ya. Inhale, exhale, inhale, exhale. Walaupun kelihatannya sepele, jalan di tempat ini bisa menaikkan detak jantung secara perlahan dan jika dilakukan secara rutin bisa membakar lemak tubuh loh, V-Squad. Workout ini bisa dilakukan di mana aja. Jadi kalau kamu ada sedikit waktu luang, kamu bisa langsung lakuin workout ini. 3, 2, 1, oke selesai. Masih awal ya, yuk harus tetap semangat. Selanjutnya kita tingkatkan dengan high knee. Kalau sebelumnya hanya jalan di tempat, kali ini kita naikkan intensitasnya ya. Simpan telapak tangan di depan dada, lalu naikkan kaki satu persatu hingga lutut mengenai telapak tangan kamu. Mudah kan, V-Squad? Tunggu apa lagi? Yuk mulai! 3, 2, 1, start! Ingat, jangan lupa untuk selalu atur napas kamu. Selain membakar lemak dan kalori, gerakan high knee ini juga berguna untuk menguatkan lower body kamu loh, V-Squad. Ya, terus! Jangan tangan kalian yang jemput lututnya ya, tapi lutut yang datang ke tangan. Ya, ayo sedikit lagi. 3, 2, 1. Oke, high knee selesai. Selanjutnya kita gerakkan seluruh tubuh kita dengan knee to elbow. Caranya buka lebar tangan kamu, lalu tekuk siku kamu ya. Secara bersamaan juga tekuk lutut kalian hingga menyentuh siku. Lakukan satu persatu kanan dan kiri ya. Kalau sudah paham, yuk langsung mulai. 3, 2, 1, start! Ayo semangat V-Squad, jangan lupa atur napasnya. Inhale, exhale, inhale, exhale. Gimana, sudah mulai kerasa kan keringatnya? Kamu bisa tingkatkan intensitasnya dengan lakukan lebih cepat ya V-Squad. 3, 2, 1, selesai. Oke, kita lanjut dengan gerakan torso twist. Semangat V-Squad! Buka kaki kamu selebar bahu, tekukan lengan dan satukan kedua tangan di depan dada. Kemudian putar dada menghadap kanan dan kiri. Mudah banget kan V-Squad? Yuk langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, start! Gerakan rotasi ini bisa bantu tubuh kita untuk menguatkan otot pada perut dan punggung. Selain itu, torso twist juga membantu meningkatkan keseimbangan tubuh kita loh V-Squad. Tapi jangan lupa juga untuk selalu atur napas kamu ya. Inhale, exhale, inhale, exhale, good. Ayo semangat terus V-Squad, jangan nyerah, udah hampir setengah jalan loh. 3, 2, 1, selesai. Oke, gerakan selanjutnya pasti sering kamu dengar ya, yaitu jumping jacks. Caranya, berdiri tegak dengan kaki lurus dan lengan di samping tubuh kalian. Lalu lompat dan mendarat dengan merentangkan kaki selebar pinggul sembari mengangkat tangan ke atas kepala. Lompat lagi dan kembali ke posisi awal tadi. Gampang kan? Yuk, langsung kita mulai. Get ready. 3, 2, 1, start. V-Squad, tahu nggak? Gerakan ini ternyata menggunakan banyak otot tubuh kamu loh. Sehingga banyak sekali otot yang diperkuat. Selain menguatkan otot dan membakar kalori, jumping jacks juga berguna untuk meningkatkan kesehatan tulang kamu. Harus tetap semangat ya, V-Squad. Sudah setengah jalan nih. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke gerakan berikutnya. Gerakan selanjutnya adalah squat. Tentunya caranya simpel banget.
Buka kaki selebar pinggul, dorong pantat ke belakang seperti duduk sembari menarik nafas. Kembali lagi ke posisi awal sembari membuang nafas. Langsung aja yuk kita mulai. 3, 2, 1, start! Ayo dong semangat, tinggal setengah jalan lagi loh. Gimana? Udah kerasa belum nih otot-otot tubuh kamu mulai kenceng? Latihan ini cocok banget buat kamu yang mau otot di daerah perut dan pinggul semakin kenceng. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Jangan lupa juga selalu atur nafasnya. Turun, tarik nafas. Naik, buang nafasnya. 3, 2, 1, selesai. Next, kita ke gerakan selanjutnya. Masih berupa squat, tapi dengan sumo style. Caranya kurang lebih masih sama ya dengan squat sebelumnya. Yang membedakan adalah kaki yang direntangkan lebih lebar dari bahu sedikit. Kemudian ditambah dengan kaki yang naik setinggi pinggul secara bergantian. Tunggu apa lagi? Yuk kita mulai! 3, 2, 1, start! Kalori yang dibakar saat squat cukup banyak loh, karena banyak otot yang digerakkan. Apalagi pada gerakan sumo squat ini. Otot paha bagian dalam juga dipaksa untuk bekerja. Jangan lupa untuk selalu atur nafasnya ya, V-Squat. Ayo, V-Squat! Memang lebih challenging sih dari sebelumnya, tapi kamu pasti bisa. 3, 2, 1, selesai. Selanjutnya kita beralih ke alternate lunges. Caranya berdiri tegak, lalu melangkah jauh satu kaki ke depan, turunkan pinggul sampai kedua lutut ditekuk pada sudut 90 derajat. Pastikan lutut yang berada di dekat dengan lantai tidak menyentuh lantai ya, V-Squat. Lalu lakukan secara bergantian. Siap ya? Yuk, langsung kita mulai. 3, 2, 1, start! Gimana, V-Squat? Mudah tapi terasa kan di seluruh otot? Lunges ini berguna untuk memperkuat tubuh bagian bawah kamu, core muscle, dan sangat cocok buat kamu yang lagi membentuk bokong. Ayo-ayo semangat! Jangan menyerah! Keep it up, V-Squat! You can do it! Tinggal dua varian workout lagi loh! Jangan lupa juga untuk selalu atur napas kamu. 3, 2, 1, done! Oke, kita lanjut ke gerakan oblique crunch. Berdiri tegak dengan kaki selebar bahu. Taruh kedua tangan di atas kepala. Usahakan kedua tangan bertemu seperti V terbalik. Turunkan tangan dan angkat kaki pada saat yang bersamaan hingga lutut bertemu siku. Gimana? Simpel kan? Yuk kita mulai. 3, 2, 1, start! Jangan lupa atur napasmu juga, V-Squat. Ayo semangat, perjalanan kamu tinggal dikit lagi. Hanya tersisa satu gerakan lagi. 3, 2, 1, done! Gerakan terakhir kita kali ini adalah slow burpees. Berdiri tegak sambil merenggangkan kedua telapak kakimu selebar bahu. Lakukan squat sambil meletakkan telapak tangan di lantai. Kemudian, langkahkan kaki ke belakang satu persatu seperti postur high plank. Langkahkan kembali kaki satu persatu ke depan, ke tempat semula. Kemudian, kembali berdiri dan rentangkan kedua tangan ke atas. Yuk langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, start! Gerakan ini termasuk full body workout ya, V-Squat. Jadi wajar kalau kamu dapat merasakan sensasinya di seluruh badan kamu. Gerakan ini berfungsi untuk menguatkan jantung dan paru-paru kamu loh, V-Squat. Sehat banget ya. Ayo, V-Squat, jangan menyerah. Tinggal sedikit lagi. Jangan lupa atur napasmu juga ya. Ayo, ayo, ayo. Sisa beberapa detik lagi. 3, 2, 1, and done. Selamat, V-Squat. Kamu bisa melalui semuanya sampai gerakan terakhir. You are the best. Gerakan ini bisa kamu lakukan kapanpun dan dimanapun ya, V-Squat. Buat kalian yang merasa gerakan ini sudah terlalu mudah, kalian bisa tingkatkan dengan 2-3 set ya. Ulang kembali video ini dari awal. Ayo rajin berolahraga untuk investasi tubuhmu di masa depan. Oke, like dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga bisa selalu sehat bareng kamu. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan follow semua akun sosial media Squat Fitness biar kamu selalu up to date tentang fakta kesehatan lainnya. See you, V-Squat!